mengumumkan keberangkatan yang mulia.
canggung dan zapin warisan budaya dan tak terlenggo ke malai tari. Terimalah kini persembahan pembuka kumpulan Dewi Citra Lestari. Sampan kolek mudik ke hilir, sarap wajan, rempah dan jam. Tangan dihulur, senyum diukir, menyambut Tuhan datang bertamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam ABC anak yang baik dan cerdik. Yang amat mulia, Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Alimi Talbin Ibn Tuanku Muhriz. Yang berbahagia, Encik Abi Aziz bin Mamat, pengarah bahagian pengurusan Sekolah Berasama Penuh. Yang berusaha, Dr. Haji Rosyan bin Husin, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha, Puan Manaraj Mahmud Abdul Razak, pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Ansyar Rohani. Yang dihormati, Insinyur Zainal Abidin bin Saleh. Yang diperkuat PBG Sekolah Menengah Sains Tuanku Ansyar Rohani, pengetua-pengetua warisan guru, jawatan kuasa PBG, para bapa, tetamu dan
murid-murid sekalian. Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademi Sekolah Menengah Sains Tuanku Asyarani kali ke-8 bagi tahun 2023. Hari ini dikasihi pohon jelatang, pohon berangan, tegak berdiri di tengah belantara. Selamat datang tetap berangan, kami di sini menyambut mesra. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama sekali lagi dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademi Sekolah Menengah Sains Tuanku Asyarani kali ke-8 bagi tahun 2023. Ampun tu. Bupati pagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput saudara Amir Fahmi bin Lamar bagi memimpin bacaan doa majlis bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'amrihi yahdi as-sabil. Wassalatu wassalamu ala rasulil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, satukanlah hati kami sebagai lisan yang bersaudara. Ya'atlah perhubungan di antara kami untuk bekerjasama. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Pematuhi segala perintah-Mu dan wasiat-Mu yang mulia. Agar kami menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Allahumma ya mujibur da'wat wa qadir al-hajat. Ya Allah, sebenarnya keberangkatan yang amat mulia. Aku besar sering menanti tubuhan Al-Ridawi Ibni Bapu Muhlis. Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademi Sekolah Menengah Sains Tuanku Asyarani. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau peliharalah, agar Engkau peliharalah serta lindungilah anak-Mu ini. Ajaklah usibah dia dalam keadaan iman dan ta'an. Selamat dan sehat walafiat. Kau berkatalah berkat ini dengan agenda sesama. Berdaulat dan mulia, agar seluruh rakyat kita dapat hidup ramai damai. Diberkati dan berbahagia. Beri juga kami mohon kepada-Mu, ya Allah, keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda serta seluruh kerabat baginda sekalian. Ya Hayyu ya Qayyum, kami mohon kepada-Mu keselamatan dan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran serta keberkatan negeri kami yang tercinta, layaknya hidup sejahtera, aman sentiasa, agama memutus kepelihara dan mata jaya di bawah pemerintahan ekonomi kami. Ya Allah, yang menampil orang kami. Ya Allah, jadikanlah pemulaan kami sebagai pemulaan yang dirahmati dan perpisahan kami sebagai sebagai perpisahan yang berbahagia dan saling mengikuti. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarra'na min ba'di tafarruqan mansuma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ucapkan kepada saudara Amir Fahmi atas pimpinan baca doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, Majlis Anugerah Kecemerlangan ini diadakan untuk memberikan kesempatan kepada semua murid yang telah berjaya mencapai prestasi akademik yang cemerlang dalam ujian akhir sesi akademik pemerataan akhir tahun dan sijil pelajaran Malaysia 2022. Di samping itu, majlis ini juga turut meraihkan kejayaan para murid dan pengiriman diberikan kepada generasi pelajar yang telah bekerja keras dalam meningkatkan prestasi akademik sekolah.
Tidak lupa juga semangat dan sokongan yang diberikan oleh pihak KIB sekolah kepada warga sekolah menengah Sains Dr. Asyarul Hadi. Pakaian yang dipakai cantik berseri, majlis kerakyat kita semua. Majlis kita takkan berseri tanpa persembahan maupun media. Hadirin sekalian, seterusnya marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan maupun media yang telah disediakan oleh Negeri Pertari Sekolah Tengah Sains Dr. Asyarul Hadi. Ucapan sebagai alu-aluan, mari kita sama aman. Majlis seterusnya mempersilakan yang berusaha Tuan Madaras Panggil yang terhadap Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuan Pasar Wani untuk menyampaikan ucapan beliau dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara Majlis. Yang amat mulia Tunku Besar Sri Menanti, Tunku Hadi Tauhid Ibni Tuan Guru Kris. Yang berusaha Cik Ibu Aziz bin Mahmud, pengarah perhatian pengurusan sekolah berasrama penuh. Yang berusaha Dr. Haji Ruslan bin Muslim, pengarah pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang dihormati Insinyur Zain Al-Amidin bin Syarif, yang berbentuk PADG, Sekolah Menengah Sains Dr. Asyarul Hadi, barisan pengetua-pengetua, barisan guru, ahli jawatan kuasa PADG, bari ibu bapa, tetamu, dan istimewa anak-anak yang dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati untuk tumbuh menata sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata patik sembah pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pertamanya alhamdulillah kita ingin merapatkan setinggi-tingginya syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul dalam majlis yang berprestij pagi ini. Bagi pihak sekolah,
Kami ingin melakukan dan mengatakan kehadiran yang amat mulia Tunku Ali Taufik Ibni Tunku Nufis, Tunku Besar Sri Menanti yang sudi bersama-sama bagi meresmikan majlis pada pagi yang indah ini. Jutaan terima kasih juga kepada semua hadirin yang turut hadir bagi menyaksikan saat yang membanggakan dan membahagiakan di mana anak-anak cemerlang Sekolah Menengah Sains Papua Syarawan ini akan naik ke petugas bagi menerima anugerah atas kejayaan yang diberikan. Hari ini sekalian, hari ini merupakan hari yang bermakna kepada seluruh warga Sekolah Menengah Sains Papua Syarawan ini, kerana majlis ini adalah kemuncak kepada pemimpinan warga Menengah Sekolah kepada pencapaian dan sumbangan murid dalam bidang kurikulum. Matlamat kecemerlangan sekolah ini adalah selaras dengan transformasi dalam sistem pendidikan negara sebagaimana yang dihasratkan oleh KPM di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Untuk pengetahuan yang amat mulia Tunku Ali serta hadirin semua, Sekolah Menengah Sains Tunku Ali Syed Rohani telah berada dalam kelompok 10 buah sekolah terbaik dalam pemeriksaan SPM semenjak ditubuhkan pada tahun 2005. Alhamdulillah, pada pemeriksaan SPM tahun 2022, sekolah ini telah menjadi tempat ke-6 dalam kalangan sekolah berasrama pulau. Jadi pencapaian yang sebenarnya ini telah berjaya mengharumkan nama sekolah, nama daerah Seremban dan yang sepastinya negeri sembilan. Para hadirin yang dihormati, pelbagai usaha dan program akademik telah dirancang dan dilaksanakan bagi memastikan kecemerlangan yang berterusan di SPS. Antara program akademik yang dijalankan dalam pasak sejarah, Can Intellect, program guru muda, Rakan MS, personal coaching, eksplorasi STEM, dan lain-lain. Walaupun dalam tahun sekolah yang padat, para guru di SPS tetap menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mendidik anak-anak, sehingga mengadakan kelas-kelas tambahan pada waktu malam dan kelas pelajar pada awal pagi. Kita mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua tenaga penyata di SPS atas usaha yang tidak pernah kenal terlebih penanda berlaku. Kami yakin dan percaya dengan semangat dan usaha yang berterusan, guru-guru, murid-murid sekolah ini mampu merealisasikan sasaran PBS yaitu pentaksiran berasaskan sekolah dan SPM untuk tahun yang mendatang. Kami juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada PIDC yang diketuai oleh Insinyur Zainal Abidin yang sentiasa memberikan bantuan dan sokongan sama ada dalam bentuk perkuangan, sokongan moral dalam menghadapi kejayaan murid-murid di sekolah. Hari ini dihormati, sementara kita akan bersama-sama menyaksikan pertemuan dan murid naik ke pentas untuk menerima anugerah dan pencapaian kesukaan cemerlang nasional. Setinggi-tinggi tangan dan syabas diucapkan. Semoga pencapaian ini dapat menyuntik semangat daya saing yang positif dalam kalangan murid dan kami mendorong bagi seluruh warga SPS untuk terus bekerja keras bagi menaikkan nama sekolah di peringkat yang lebih tinggi seterusnya di peringkat antarabangsa. Dengan ini, saya berikan kepada akhir ucapan dengan serat kapan. Wahai laju-laju sampai pokok senang. SPS akan terus maju hingga ke laju ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ibu Sri Pemkeras Mabel Kefraza atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Hari ini pertanyaan. Di sini ada putri-putri yang berdaulat di bangsa. Di sini ada ibu bapa yang berhati penuh di jiwa. Di sini ada pendidik yang tidak pernah kenal di putus asa. Di sini ada pekerja.
tua yang berjaga. Di sini ada pemimpin yang berjiwa mulia. Oleh itu, majlis dan penetap dunia mempersilakan pengetua untuk menyembah dia yang amat mulia Tuhan Besar Serinanti kepada menyampaikan kita ucapkan seterusnya merapikan majlis anugerah kesempatan akademik sekolah dengan pemain berpasar kami hari ke-8 pagi tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada hari ini. Saya mengucapkan rasa kesyukuran kepada Ibadi kerana atas izinnya dapat saya hadir di Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik kali ke-8 Sekolah Menengah Sains Tengku Aisyah Pulau. Sama sekali saya ingin menzahirkan ucapan syabas pada 35 murid yang telah memperoleh keputusan 9A dan para murid, guru dan pihak pengurusan sekalian kerana telah mencapai keputusan yang sudahlah dalam keputusan Sidik Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini. Majlis pagi ini adalah khas untuk meraihkan usaha dan komitmen hadirin sekalian yang telah membuktikan kecemerlangan akademik bagi tahun 2022. Ucapan penghargaan saya zahirkan kepada warga kerja sekolah yang telah merealisasikan majlis anugerah tahunan ini. Hadirin sekalian, saya amat bersuka cita apabila mendapat tahu bahawa keputusan SPM Negeri 9 kekal cemerlang dan mencatatkan pencapaian yang lebih baik berbanding tahun 2021. Pencapaian ini amatlah membanggakan. Di kesempatan ini, saya menzahirkan ucapan sekali tanya kepada seluruh pelajar, guru, ibu bapa dan penjaga di negeri ini kerana telah menyumbang pada pencapaian. Dalam usaha untuk melahirkan murid yang cemerlang, tidak dinafikan peranan para guru adalah utama. Profesor pendidik masa ini amatlah mencabar kerana mereka harus sentiasa meningkatkan kemahiran diri, bersedia menghadapi perubahan teknologi dan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran. Sebelum itu, setinggi penghargaan saya zahirkan kepada para guru atas kesungguhan dan pengorbanan anda dalam mendidik anak bangsa. Saya juga menyeru agar para pelajar sekalian untuk menghargai jasa guru kerana tanpa guru, siapalah kita. Kalau kita pada ibu bapa yang dalam penjaga, saya melihat kemenangan para pelajar hari ini adalah kejayaan anda. Sokongan dan titipan doa yang berpanjangan daripada ibu bapa dan penjaga telah menjadi pemangkin motivasi untuk para pelajar. Membanggakan anda. Saya berharap hubungan erat antara pihak sekolah dengan ibu bapa dapat diteruskan bagi merealisasikan hasrat sekolah ini untuk menjadi sebuah institusi yang harmoni, cemerlang dan mampu untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Para pelajar sekalian, keputusan yang anda kecapi di peperiksaan SPM yang lalu amatlah membanggakan. Saya berdoa agar anda semua berjaya dan kekal cemerlang dalam segala bidang atau jurusan yang anda cuburi di Menara Gading. Namun, kejayaan akademik bukanlah kayu pengukur. Anda kini merupakan duta SGS dan diamanahkan untuk sentiasa menjaga nama baik institusi dan menunjukkan akhlak terpuji pada masyarakat. Saya juga ingin menzahirkan ucapan penghargaan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri
dan bahagian pengurusan asrama pula. Kerana sentiasa cakna terhadap kepuluh ahli sekolah yang menyalurkan kepada infrastruktur dan sokongan yang tiada tolak tadi. Semoga SM Science Bapak Aisyah Rahani akan terus menilang dan melahirkan lebih ramai insan yang cemerlang di pesada tertinggi. Sebelum mengakhiri ucapan, saya izinkan saya menyampaikan serangkaian satu ucapan. Majalah SGS fikir Gusto demi membanggakan guru dan keluarga. Ilmu kono, walau ilmu kono tidak do, akhlak mulia tetap dipelihara. Dengan menyaksikan berbagai ini, saya meresmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik kali ke-8 sekarang dengan Sains Prof. Aisyah Rahani tahun 2023. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Majlis menjunjung pasti dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas titah ucapan dan kemudian yang amat mulia tujuh menyempurnakan perakian Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah Kenakmat Bapak Syarwani hari ke-8 pada tahun 2023 sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan sesi penyampaian lagi, Prof. Majlis dengan ini menjemput yang berusaha Prof. Haji Ruslan bin Husin Sekarang pendidikan jabatan pendidikan itu segera di buat universiti kita ya. Perolehan tahun dua murid sekolah pengasuhan yang tuan puasa kami untuk berpengasuhan. Majlis dimulai dengan anugerah murid cemerlang dalam ujian akhir sesi akademik dan perayaan akhir tahun 2022. Penerima anugerah ini merupakan murid yang mendapat kesempatan kedudukan tidak terbaik bagi ujian akhir sesi akademik di kelas 1, 2, 3 dan perayaan akhir tahun bagi kelas 4. Penerima anugerah ini akan memperoleh wang tunai, plat dan sejak penghargaan. Kami kita satu maju persilakan kami hampir satu ini lah sekolah kesimpulan satu sekolah dua lima sekolah syawal ini sekolah sekolah dengan sekolah kesimpulan satu sekolah dua lima dan Barisan syarikat yang berlima dengan 1 dengan 3 8 Dan nasib saya,
Seterusnya, majelis mempersilakan Pak Gubernur Provinsi Kaya, penolongan Pak Lokore, Kolomenasan Imam Baca Rohani, untuk menyampaikan sinyal mata kepada yang berusaha, Dr. Haji Rosman Bin Hussein, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Istilah. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita saksikan persembahan dan pada pasukan tarian Korea Sekolah. Sesi penyampaian antara
Untuk malam-malam para hadirin, hari yang mempunyai bagian di kampung ikut adalah sumbangan daripada beberapa penyumbang, yaitu bagian orang peningkatan Great Brother, Anikram Platinum dan Anikram Amat disumbangkan oleh Insinyur Zainal Habidin dari Talib, YPPID, Kampung Sampai Jawani. Adakah 100% A dalam Sidik Pelajaran Malaysia 2022 disumbangkan oleh Puan Kondi Aziana di Ahmad? Anugerah Hard Academic Women Terbaik Sekolah Panama Penuh disumbangkan oleh Ekologis Syaril Liza Abdul Aziz dan Sri. Anugerah Perak disumbangkan oleh Encik Mohan Zain Fahri bin Abdul Aziz, AJP PIBD Sekolah Menengah Tanjung Pasyarahan. Dengan ini, majlis menjemput yang berbahagia Encik Abdul Aziz bin Mohamad, pengarah bahagian pengurusan Sekolah Agama Penuh, diiringi Encik Mohamad Khalid bin Ibrahim, penolokan penerbangan Sekolah Penerbangan Sekolah Penerbangan untuk tentang. Dimulakan dengan anugerah peningkatan Great Brother Sikir Pelajaran Malaysia tahun 2022. Bagaimana pelajaran biologi maka menerima anugerah peningkatan kreatif SPM waktu yang kami waktu yang kami untuk itu majlis mempersilakan Puan Dolor Hidra Pekano. Seterusnya pelajaran bahasa Korea akan menerima anugerah perak, yaitu Best Brother Kumang Kalipada 1.99. Mata pelajaran ini memperoleh Best Brother Kumang 1.85. Anugerah ini akan memperoleh waktu naik berbanding 100 dan putih penataan. Putih itu ada seperti yang lain, Miss Chong Hyeon. Seterusnya beralih ke agama. Dimulakan dengan mata pelajaran keselamatan yang akan menerima anugerah dan anugerah peningkatan kehidupan SPM yang diwakilkan 200 yang diterima oleh masyarakat ini dalam penyampaian sekolah satu bahasa yang diterima. Seterusnya bagi mata pelajaran ini akan terima anugerah emas dan anugerah dilakukan di mana atas dalam prestasi SPM diberikan orang kita berkali untuk anugerah Platinum. Seterusnya anugerah Platinum bagi mata pelajaran yang mencapai Rp0.00 hingga Rp0.99 yang akan memperoleh wang tunai dari 200 dan 100 penghargaan. Bagi mata pelajaran wang tunai akan menerima anugerah Platinum dan anugerah 100% dalam SPM. Thank you.
Seterusnya bagaimana pacaran pasti ini atau menerima senior dan anugerah tingkat akhir berada SPM dan meningkat dari yang akan kembali menggunakan dan pacaran ini telah mengalami berada sekolah atau perkeluhan untuk itu majlis bersilakan Puan Syafiullah Bintang. Dan Puan Kemenggar Sobri Kinali. Dan kita akan mengambil
Seterusnya, ayo pulang datang sebagai penghargaan atas semangat keseruan dan sekolah. Penerimaan surat ini akan memperoleh warna target 10 nilai dan hasil penghargaan. Ibu Masjid Silakan, Masjid Muhammad Syafi Jendau. Majlis mempersilakan Encik Muhammad Salih Bidi Prasmi, penerokanan pertanian, Sekolah Menengah Sains Luang Pasirani, untuk menyampaikan cenderman dan kepada yang berbahagia, Encik Tadi Aziz Bin Mahmad, pengarah sahaja pengurusan Sekolah Berasa Mempenuh sebagai kandil penghargaan. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menyaksikan persembahan nyanyian duet yang akan disampaikan oleh saudara Soleha dan saudara Lydia. I wish you were the one, shining, shimmering, splendid, so impressive, no end to you that day, your heart can count. I can open your eyes, take you under my wonder, over sideways and under on a magic carpet ride. Oh, you are right into my soul. I'll think of everyone. Now I'm in the world, I'm in the world, dengan Tuan Mahathir Mohamad.
majelis perkasi ini sampai ke penyampaian rotam. Majelis kali ini mempersilakan Tuan Pemetua untuk menyembah sila yang sama mulia Tunku Besar Sri Menanti, Tunku Arifin Taufik, Ibn Tuan Pemubri. Berangkat kepentingan pertama diisi oleh pengarah bahagia pemerintah sekolah berakhir penuh dan pengarah pendidikan jabatan pendidikan di sila. Kita mulakan dengan anugerah murid cemerlang pilihan pelajar Malaysia 2022. Penerima anugerah ini merupakan murid yang mendapat 9 A SPM tahun 2022 yang akan diperoleh wang tunai akan 100 ringgit kelak dan sijil penghargaan. Untuk itu, majlis persilakan Aida Fardana binti Muhammad Yusuf. Orang yang ada sejak menerima anugerah materi yang terbaik jarak. Aida Adina binti Fardani. Orang yang ada sejak menerima anugerah materi yang terbaik jarak. Diana Iswani yang kita berikan. Berikan buah diri kasih putih. Putri Yuri Kaisa Binti Ayu Safi. Amira Kasma, Betul Mahmudi.
terpaksa biar mengawal kita. Turun lagi lah, biar terus nih. Dari turun ke sini, Thank
Seterusnya, anugerah Citra Lestari. Anugerah ini diberikan sebagai tanda penghargaan atas sumbangan dalam kompetisi film. Anugerah ini akan diperoleh pihak kepentingan uang tunai harga Rp200 dan jajan penghargaan. Pengalaman hari ini, uang tunai adalah sumbangan daripada Encik Muhammad Tinta dan Sambut. Untuk itu, majlis mempersilakan Siti Farah Alisa di Sambut. Thank you.
Thank you.
Para hadirin yang dihormati, Kiris Timun Rubik Kuni, syarat mari segi persetelah, majlis mohon pamit disini, terpahat nadi sejarah kemilang. Majlis ada berakhir cemerlangan Akademi Sekolah Menengah Sains Tuan Pasyarani, kali ke-8 tahun 2023, kini telah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, bagi pihak warga Sekolah Menengah Sains Tuan Pasyarani, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan yang amat mulia Tunku berangkat ke majlis pada hari ini. Sesungguhnya, keberangkatan yang amat mulia Tunku merupakan sebuah penghormatan tertinggi kepada seluruh warga sekolah. Sebelum akhiri majlis, hadirin dijemput untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Aspirasi Sekanti. Pada semua barisan pengetua dan barisan tetamu jemputan untuk sesi fotografi bersama yang amat mulia Tunku di pentas. Terima kasih.
Tidak, tidak.